Halo teman-teman, ketemu lagi ya di Oni Space Out. Di episode sebelumnya, teman-teman, kita udah bisa bikin steam boiler ini ya. Dan di atas juga, kalau kalian ingat, aku udah bikin steam engine-nya, guys. Nih, jadi kayaknya teman-teman, kita bisa lanjut lagi untuk explore ya. Explore ke kotak-kotak yang lain nih. Kita akan coba ya, kita akan coba. Tapi sebelum itu, teman-teman, aku pengen tunjukin nih. Solar panel udah aku bangun ya. Di sini udah. Di atom itu juga udah, guys. Tuh, ada solar panel semua ya. Tapi masalahnya, kalau ada meteor, ini bakal rusak, guys. Aku mau bikin bunker door harus dari steel. Ini bahan yang paling susah, teman-teman. Jadi, ya biarin aja lah ya. Biarin aja. Mungkin sekalian nih ya, update progress nih untuk di base-nya atom itu. Nih, guys, aku udah luasin sedikit. Air-airnya udah aku sedot-sedotin. Nanti rencananya ini bakal ada tanaman ya, tapi nggak tahu tanaman apa, guys. Di sebelah sini juga nih, mungkin akan gua ekspansi ranchingnya, teman-teman. Progres rutina ya, gua akan liatin ke kalian dulu progres-progresnya, teman-teman. Tuh, solar panelnya juga ada. Terus aku bikin baju, guys. Kenapa? Karena suhu di sini kan dingin banget tuh, sampai 3 derajatan. Makanya di sini aku bikinin baju buat si Nels yang ini, guys, yang paling bawah. Sweater. Jadi aku kirim bahannya dari base utama ke sini. Gitu, guys. Ini gak berfungsi ternyata, teman-teman. Udah gue tunggu lama, tetap aja ini susah banget manasin ini. Jadi tanamannya gak tumbuh. Oke, gitu mungkin untuk progresnya, teman-teman. Jadi sekarang kita akan fokus lagi explore ya. Gue balik lagi ke base utama. Pertama-tama nih, modul yang kemarin, guys, kita akan terombak. Kita rombak dulu ya. Apa sih yang kurang? Coba gue lihat lagi. Kita cek satu-satu deh. Ini penghasil oksigen ya, alga. Oke. Makanan di sini nih ada nih. Tuh, ada 10 kilo. Ada 10 kilo makanan, teman-teman. Terus power dari sini. Ini untuk mengumpulkan data bank. Ini toilet. Oh iya, ngomong-ngomongin toilet. Ternyata di Space Out ini, teman-teman, ada toilet baru ya. Bentar, kayaknya belum di research. Tadi gua lihat ini dia, guys. Ternyata sekarang ada wall toilet. Toilet yang di dinding, guys. Kita research aja ya, sekalian dapat yang 2 biji ini nih. Gua nggak tahu juga sih ini buat apa ya. Yaudah, kita research ini dulu, nanti kita taruh toiletnya. Berarti toilet yang ini nggak usah, guys. Kita nggak usah lah ya. Toilet yang ini nggak usah. Kita hancurin dulu yang ini, teman-teman. Ini buat apa ya? Kenapa gua taruh di sini? Kenapa gua taruh di sini? Oh, mungkin ini untuk plastik, bener-bener. Aku taruh di sini deh. Kita pindahin aja ya untuk plastik. Oke, kita taruh plastik ya. Siapa tahu mereka mau ini kan? Mau research di atas sini. Itu di mana ya? Di sini kah? Nah, ini plastik. Sekitar berapa, guys? 5 ton mungkin ya. Maksimal 5 ton aja deh plastiknya. Di sini kenapa ada scalding? Oh, Nelsnya aku suruh ngegali ini, ternyata di sini ada magma, guys. Cancel, lari, lari Nels. Lari kocak. Oke, aman, aman. Oh, bagus sih ini. Bagus, bagus. Kita keluarkan aja, guys. Suhunya kan tidak mengotak tuh. Ini bisa kita pakai untuk memanaskan area sini ya, biar aku bisa nanam, coy. Oke, boleh, boleh. Coba ya, kita gali-galiin aja. Tapi jangan sampai ke bawah ya, sinyalnya kasihan. Nih, hampir penuh, guys. Kayaknya dia satu kali trip lagi penuh ya. Terus gini, guys. Kita bisa nggak sih taruh teleskop di sini? Tuh, bisa, guys. Bisa. Ini sinyalnya kena scalding lagi. Bentar, bentar. Taruh di mana ya? Taruh di sini aja ya. Berarti kita nggak perlu ini, guys, kartografik. Karena ada teleskop lah, iya benar ya. Mending pakai teleskop, coy. Ya udah, teleskop aja, guys. Gimana tadi, Nels? Aman, aman terkendali. Oke, aman ya. Wih, darahnya dikit lagi, guys. Kacau ini. Oke. Jangan balik ke sini, Nels. Kamu harus tidur ya. Gimana cara kita ngobatinnya? Dari mana ya? Oh, dari sini. Nah, ini, bentar ya. Ini kebalik, guys. Harusnya ini kan kebalik, coy. Sorry. Nah, perlu resting nggak? Kayaknya perlu ya. Oh, enggak. Nanti biar sinyalnya bisa ke sini, guys. Tuh, diobatin ya. Siapa yang ngobatin? Jangan-jangan nambah sendiri darahnya. Coba kita cek.
Oh iya, nambah sendiri cuy. Biarin si Nilsnya istirahat ya guys. Hehe. Tuh bisa guys, bisa guys. Nih udah ku taruh. Sisa ini ya toilet. Toilet udah kelar belum? Belum guys, toilet guys. Tunggu dulu ya. Toiletnya belum. Coba-coba aku lihat. Ada bahan yang kurang kah? Harusnya nggak ada ya. Di sini guys, kalau kalian lihat, aku tuh nggak punya lagi yang namanya tanah, dirt. Nih, lihat dirtku di sebelah kanan. 20 kg. Makanya di sini aku nggak nanam ini lagi. Tapi gimana cara si ini hidup ya? Si Draco-Draco ini hidup kalau nggak ada dirt. Kirim-kirim, kita kirim. Gua akan kirim dari sebelah sini. Ternyata di sini dirtnya 370 ton. Nih guys, kirim guys. Kirim tanah ya. Mana tanahnya? Dijatuhin kemana? Astaga, tanahnya jatuh ke sini. Salah ini aku guys. Tutup dulu ini. Ini kenapa lagi bolong? Ini dulu bang, please bang. Pantasan tanahnya hilang semua. Ternyata terjatuh di sini, teman-teman. Oh, udah. Researchnya udah. Researchnya udah, guys. Gimana sih bentuknya di toilet dinding? Gimana, guys? Wah, aku nggak punya space kosong, teman-teman. Kayaknya gini nih. Kita pindahin ini ya. Oke lah, kasurnya kita ganti kasur yang jelek kalau gitu. Sebenarnya ada space yang nggak bisa ya, ini nggak bisa ditaruh ya. Yaudah guys. Ini kita tukar nih, ini gua deconstruct. Kita ganti kasur yang biasa. Oh iya, gua baru ingat. Ini gas fan-nya bisa diganti jadi yang high pressure. Kita isi sebanyak-banyaknya guys. Isi sebanyak-banyaknya ya. Tunggu dulu. Nah, pakai yang itu. Habis itu powernya pindahin ke sini. Ini harus dinaikin satu kotak guys. Iya sih, ini naikin satu kotak. Ini kita hancurkan biar toilet dindingnya bisa ya, bisa masuk ya. Ini ngerombak beneran nih cuy. Gak apa-apa. Oke. Tapi ini perlu air loh teman-teman. Perlu air. Tuh aku taruh situ. Nanti kita pikirkan ya airnya gimana. Ini begini kan nanti kan. Oke, sekarang kita balikin lagi deh data labnya. Tuh masih bisa guys, santuy. Bisa kok. Oh ini bisa ya? Bisa gini ya? Oh iya bisa guys, bisa ditaruh gini. Airnya gimana guys? Ini kan tempat masuk. Air. Bikin reservoir kah? Kita nggak punya space teman-teman. Kayaknya bisa guys, ini aku harus mengorbankan satu storage. Oke bisa guys, gini. Ini lihat. Storage-nya bisa aku taruh di sini cuy. Tuh, ini akan gua deconstruct kayak tadi ya, deconstruct lagi. Nah, bisa. Ini untuk liquid ya. Artinya ini kita taruh lagi apa tadi, alga ya, kalau nggak salah alga. Alga organik, alga. Oke. Okay. Alga 2 berapa? 2 ton ya? Tuh, 2 ton. Kita taruh 2 ton di sini alga, teman-teman. Sekarang aku keluar nih. Kita tinggal konekin kan? Konekin plumbingnya, ya nggak sih? Ah, bener, ini nih. Kita konekin ke air, sumber airku ada di sini, oke. Dari sini boleh lah, nggak apa-apa lah, dari sini aja guys. Tuh, harusnya mereka nggak bisa ke situ ya. Kita kasih dulu tangga. Oke, tunggu dulu guys. Lihat guys, tuh, ini udah masuk nih. Oksigen, terus air, tinggal kita tunggu ya. Berarti guys di sini mereka nggak punya tempat tidur loh. Yaudahlah ya, nggak apa-apa ya, nggak usah pakai tempat tidur. Oksigennya kita mentokin ya, mentokin sampai 20 kilo guys. Tapi sebenarnya nggak masalah sih, nggak harus sampai mentok. Kita kan punya alga diffuser. Paling airnya aja ya, kita tunggu airnya dulu ya. Aku akan tunggu airnya dulu guys. Ini udah masuk lim. Oh salah, kocak. Kok dari sini ya? Harusnya ini cuy. Astaga, salah aku guys. Harusnya ini bener. Nah, ini salah, sorry. Salah ya. Kita hancurkan dulu. Ini yang bener guys. Kan output tuh yang warna hijau. Pantesan aja dia nggak masuk-masuk. Tuh, kan? Hehe. Ini kapasitasnya berapa? 5 ton guys, 5 ton. Sekali pakai toilet ini berapa? Sekali pakai 2,5 kilo. Oh, banyak banget ini berarti. Oke guys, ini udah kelar ya.
kita udah bisa nih lanjut untuk mengeksplor nantinya. Adakah lagi modul yang perlu aku tambah? Kita perlu rover, trailblazer nggak? Kayaknya nggak perlu ya, karena ini untuk roket khusus research dan explore mungkin ya. Gitu aja kali ya. Oh ini, gue ingat. Kalau nggak salah ada juga baterai guys, modul baterai dan solar panel. Tengok dulu guys, ini dia nih space power. Kita bisa bikin baterai modul sama solar panel guys. Kita research ya, ini kita tambah nih. Kita tambah guys, kan masih banyak slot kosong tuh. Kemungkinan cukup sih, cukup. Berarti aku harus balik lagi ke Atomito dan kita akan bikin sebanyak-banyaknya ini ya guys. Rad bolt. Copy. Ini ada berapa? Ada 26 ya. Oke. Gitu teman-teman. Sambil menunggu guys. Sambil menunggu itu unlock. Kita balik lagi ke ini nih, ke Rutina. Sorry kok Rutina, bener sih di Atomito. Kita buka ini. Nah, ini belum kita buka-buka ya. Langsung aja guys. Kita activate. Aktifin dulu, nanti mereka kita suruh tidur pakai piyama ya. Satu orang mungkin. Ini ada orang baru nih. Ambil ini. Tuh, udah dinyalain. Sekarang kita ambil piyamanya satu. Kasih kuning nih. Tuh. Silakan dipilih-pilih, Bang. Padahal sama ya, guys. Oke. Kita udah dapat satu, kita kasih ke siapa sih yang mengambilnya tadi? Lindsay ya. Langsung aja Lindsay, kamu akan ambil ini ya. Ini untuk menghasilkan Dream Journal, teman-teman. Dah, itu Somnium Synthesizer. Kalau gua balik ke Rutina, guys. Kemarin kan kita nemukan fosil tuh. Nih, fosil yang kayak gini. Kita ini ya, excavate ya. Tapi ini masih panas banget, guys. Gimana nih? Apa yang harus aku lakukan di sini? Apakah harus kugali dulu biar panasnya menyebar gini? Tetap aja panas. Suhunya 1000. Iya pantas, ini 1000-an guys, 1000-an coy. Jadi gimana, kita coba excavate yang ada dulu nih. Aku udah gali-gali ke bawah buat apa guys? Tuh aku udah gali ke sini ya, karena ini ada fosil. Kita coba ya yang ini kayaknya bisa nih. Ini satu, terus dua di sini guys. Tuh, ini jauh banget ya. Kayaknya aku udah bikin ke sini, nanti akan menuju kemana ini? Ke bawah aja lah. Jangan sampai kita ngancurin ini ya. BTW alat ini sampai sekarang aku belum tahu guys, itu buat apa tuh? Gak paham. Oh no, di sini ada germ. Di sini ada germ guys. Nanti kalau mau ke sini aku akan pakai baju ini ya, baju atmosfer. Tapi udah rusak, nggak bisa guys. Dan ternyata teman-teman ada yang unik nih dari Wizard. Wizard ini di space out mekaniknya beda coy. Dia menghasilkan radiasi guys. Ini unik banget ya Wizard menghasilkan radiasi. Nih ada lagi nih Wizard. Dia sambil mendinginkan menghasilkan radiasi ya. GG. Oh ini satu lagi nih ancient specimen ini ya, tempat untuk unlimited. Fosil. Oke, gue bikin gini ya. Tapi ini bakal lama kok, bakal lama guys. Kita tunggu aja. Itu untuk persiapan aja ya. Research sudah sampai mana? Tersisa yang Rad Bolt. Berarti aku balik lagi ke sini. Kurang bahan nggak ya? Naikin ke 5 coba. Sampai 7 deh. Satu kali research, teman-teman. Nih. 19/20. Harusnya habis ini udah bisa ya. Kita masih manual banget ya guys di Rad Bolt. Sebenarnya kita udah punya yang ini nih. Radiation lamp, terus Rad Bolt reflektor belum kita pakai. Yang ini dia perlu apa sih? Perlu power. Nah, itu yang gua males. Yang menggunakan power itu yang gua males. Oke, ini udah kelar. Langsung aja guys, kita tambah modul baru. Mana dia? Ini ya, baterai modul. Coba. Tuh. Ih, kecil banget. Lah kocak, kecil banget, guys. Ya udah nggak apa-apa. Satunya. Ini ya, solar panel. Dia menghasilkan berapa sih solar panel?
Gak kelihatan lagi, guys. Ya udah, taruh dulu deh. Solar panel. Mereka itu nggak terlalu banyak makan space ya. Mantap sih ini. Coba-coba kita lihat dulu nih. Ini bisa menampung berapa dan ini menghasilkan berapa ya? Oh, gede, gede, gede. Ternyata dia ngambil full space. 100 kilojoule, mantap. Bisa ini ya? Oh, nggak nyampe. Nggak nyampe, guys. Tidak sampai. Tuh, gue kasih tangga tuh. Ternyata tetap nggak nyampe, guys. Nih, taruh satu lagi ya. Tuh. Dia menghasilkan 39 watt, teman-teman. Mungkin kita bisa bikin beberapa ya. Maksimalnya 40 ya. Atau 50, nggak tau lah. Intinya gitu ya. Oke, oke. Kita bisa tambah beberapa modul. 1, 2, 3. Tuh, tuh, tuh. Hehehe, gue tambah 3 ya. Gue tambah 3 ya, guys. Bisa ya? Oke, bisa, bisa, bisa. Minimal kita harus ini nih, coba gue lihat interior ya. Ini berapa? Berapa ratus? Menghasilkan berapa ratus? Ini memerlukan, nah ini cuma 60. Ini 120, berarti 180 ditambah 120. 300, guys. Di dalam sini 300 ya. 300. Ya udah nggak apa-apa, cukup sih. 4 dikali 4 16, 160 ya setengahnya. Lumayan lah. Lumayan. BTW ini kalau gue cek sekarang destinationnya masih cukup nggak? 10. Masih cukup, guys. 4 per 10, guys. Oke, kayaknya udah siap, teman-teman. Kita coba launch. Ya nggak sih? Siapa yang akan kita masukin? Si Jin ya. Si Jin sama si Nicola. Atau kita coba satu. Satu dulu deh, satu dulu deh. Si Jin ya. Coba gue lihat, guys. Skills, skills. Si Jin, apakah dia punya rocket piloting? Punya. Oke, langsung aja kalau gitu. Kita masukin si Jin ke sini. Nah, udah gue centang ya. Tuh, 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 udah masuk ya. Let's go, teman-teman. Kita pilih destinationnya terjauh ya, ke sini nih. Atau ke bawah. Eh, jangan, nggak bisa balik nanti. Nggak bisa balik. Kita perlu ke 5 ya, 5 ya. Maksimal 5. Ini 4. Tuh. Udah bisa, udah centang semua. Let's go. Biasanya ini panas, guys. Karena ini menggunakan steam ya. Sampai 100-an. Oh, aman lah. Aman kok, nggak bakal melting. Dia perlu berapa lama? 3 cycle, teman-teman. Lama banget cuy, 3 cycle. Oke, nggak apa-apa. Lagi di dalam ini roket dia ngapain ya? Coba kita tengok. Tuh, si Jinnya nggak punya astronomi ya. Salah, guys. Aku harus centang astronomi dulu. Kesini ya. Aduh, gimana ini, guys? Ini takutnya moralnya turun. Moralnya turun loh. Iya, salah ini. Karena moral di dalam roket itu kan bakal nurun tuh. Dia nggak punya fasilitas ya, teman-teman. Nggak punya fasilitas. Jadi ada baiknya kita... ini dulu, apa sih namanya, kita scrubber dulu, skillnya kita ambil yang penting-penting aja. Yang penting itu ini nih, advanced research, terus astronomi, itu yang penting kan. Oke, saatnya kita pulang dulu. Nggak jadi, nggak jadi, nggak jadi, guys. Balik dulu, balik dulu. Balik dulu, guys. Tuh, turun lagi, steamnya masih banyak nggak? Oh, steamnya cuma kepake 30 kilo. Oke. Kita isi dulu ya. Aku perlu 30 kilo, bang. Steam boilerku mana? Oh, ini. Hei, lupa, cuy. Ini ya, ini ya. Ini, nih. 30. Manual banget, guys. Sorry. Oke, udah. Disconnect. Ini. Tuh. Eh, benar, benar. Ini nggak apa-apa. Dikeluarin aja. Dikeluarin aja, guys. Silahkan dikeluarin. Dikeluarin ke sini nanti ya. Oh ya, si ininya harus di scrubber. Di scrubber nih nih. Kita scrubber dulu ya. Si Jin. Jin, Jin. Gak masuk sini, Jin. Scrubber dulu, guys. Tuh. Sambil dia masuk, aku akan mengatur ulang ini. Ini ke sini. Ini diputusin. Oke, cukup. Ini krunya. Jangan orang lain. Yang masuk sini hanya kru aja ya. Digoncang-goncang dulu, guys.
Coba aku balik lagi ke rutina, udah sampai mana ya? Progres gali-galinya. Oh, udah sampai sini. Mantap. Bentar lagi, guys. Jadi satu, ini satu, terus ini dua. Tiga di magma ini, empatnya mana? Satu lagi kan? Oh, ini nih. Nah, ini nih. Udah ketemu semua lokasinya, guys. Deketan ya ternyata. 1 2 3 dan 4. Yang susah dijangkau yang paling kanan ya. Nice, bentar lagi. Nah, kelar. Kita pilih ulang skillnya sekarang, guys. Jin, dia punya... belum ya? Belum, guys. Atau udah? Oh, udah. Ini, kita pilih yang penting aja ya. Ini sama ini. Roket. Udah, itu aja kan? Biar nggak terlalu banyak moralnya. Udah. Udah bisa, guys. Balik lagi ke sini, kita centang. Coba gue cek lagi ya, jangan sampai ada yang kelewat. Astronomy skill, oke, udah bisa nih. Udah ya. Let's go, teman-teman. Pilih lagi ke situ dan kita akan launch ulang. Begin. Mantap. 3 cycle ya. Oke, roket yang kanan tadi untuk ini ya, untuk research. Sekarang ini roket khusus eksplorasi ke planet-planet, guys. Kita ganti dulu ke steam engine, guys. Engine spaceship rocket block. Oh iya. Pengalaman kemarin ini ya. Nih, kita harus buang dulu tangganya. Ini ya, nih. Itu steam engine-nya. Kita mau disamain nggak? Pakai modul yang ini lagi. Coba kita swap. Spacefarer. Gitu. Habis itu ini kan kepalanya. Jangan lupa dipasang rovel trailblazer. Tuh. Kok nggak bisa? Salah, di sini ya. Plus. Tuh, itu rover. Itu trailblazer. Masih cukup, guys. Tuh, masih cukup ya. GG ini. Tapi aku perlu bikin tangga loh. Kocak. Ini kenapa rusak? Coba gue lihat. Oh, kepanasan. Iya. Roketnya kan tadi nge-launch. Ini airnya kena semua. Berarti gini, guys. Gini, guys. Kita... Nah, bikin gini nih. Sampai atas. Gitu nggak sih? Ini airlock. Biar pipanya tidak ini kena gitu. Pipa airnya dipindahin dari dalam sini. Coba ya, kita coba aja dulu deh. Ini bisa aku hancurin. Tapi mereka naiknya gimana? Oh, nggak mau ada tangga di sini dong. Ya udah, gini dulu kita coba ya. Nanti kan kalau roketnya balik mereka bisa hancurin ini ya harusnya ya. Semoga. 2 cycle lagi, teman-teman. Oh iya, kita lihat. Tuh, si Jin-nya ini ya, fokus menggunakan ini. Kayaknya kalau udah nyampe sana, baru pakai teropong gak sih? Oh, ini nih. Sambil pakai teropong dia. Ini yang bener, teman-teman. Gini ya. Coba-coba, dia teropong yang mana? Oh, ini nih. Dia lagi teropong yang ini, guys. Mantap. Sebenarnya kita bisa bikin teropong di sini nih. Di rutina ya, coba ya. Tapi si Nelsnya tuh nggak punya skill ini, guys. Nggak punya skill astronomi. Coba. Ini bahaya, guys. Ada 1 jutaan zombie spora. Aduh, gimana, guys? Tapi di sini ada klorin loh. Tuh, ada klorin tuh. Meninggal ini mereka pasti. Aman, guys. Gini. Aku gali sampai sini. Nanti kita jatuhkan klorin. Klorin itu bakal jatuh ke bawah kalau nggak salah. Bener gak sih? Coba ya tuh. Lihat dulu jarumnya. Tuh, dia naik tuh. Dia gak tahu di atas ini ada klorin. Harusnya mereka mati ya kena klorin. Biar lebih aman, kita tutup pakai airlock. Nah, aman gitu. Oke, saatnya ini. Kita coba excavate. Perlu apa? Aduh, perlu masterwork skill.
Gak bisa dong, teman-teman. Aku perlu masterwork skill. Itu gimana caranya dapetinnya? Oh, perlu orang yang bisa dekorasi. Lah, kocak juga ya. Ya udah, gak bisa, guys. Nanti aja ya. Nih, udah jadi ya. Trailblazernya udah jadi. Ini roversnya udah ada isi semua. Kecuali interior. Interiornya masih kosong. Kita copy aja ya. Kita copy aja si Jin. Mana roketnya Jin? Ya mana guys, roketnya Jin guys. Mana guys? Weh, guys. Ternyata Jinnya menemukan sebuah artifak. Inspect. Emang bisa? Apa yang harus aku baca? Jadi di sini ada artifak, teman-teman. Ini juga nih. Inspect aja ya. Tuh. Captain Mai Johansson namanya. Baru segini progresnya, teman-teman, tapi si Jinnya masih bisa kok, masih bisa meneropong ya area-area sini ya. Random banget ternyata, guys, teleskopnya kocak. Oke, tadi gua mau ngapain? Oh iya, ngopi, ngopi. Kita copy ini. Copy interiornya. New blueprint semuanya ya, teman-teman. Coba ya, coba dulu ya. Set. Interior, nggak tahu nih interior ke berapa nih, kedua mungkin. Oke. Aku akan taruh di sini. Wah, nggak ke copy semua, guys. Atau memang nggak tampak aja ya? Coba dulu deh. Oh, iya tuh nggak ke copy semua tuh, ada yang kurang ya beberapa. Apa ya? Baterai, baterai. Oke, baterai ya. Terus air, air, air. Gua coba ingat-ingat ya, air di sini. Ya kan? Apalagi ya, kita kayaknya nggak perlu ini guys. Ini kan khusus untuk ngirim-ngirim barang doang, nggak perlu research. Artinya udah sih. Tempat makan belum ya, tempat makan. Ini tempat makan di sini nih. Tuh, meja sekalian ya, meja, meja, meja. Mana meja? Ini meja. Alga kalau nggak salah. Ternyata nggak semuanya tercopy, teman-teman. Atau aku salah pilih ya? Padahal udah gue centang all ya. Gak tercopy dia. Teleskop perlukah? Teleskop guys. Gak tau deh, kayaknya gak perlu deh teleskop. Ini nih generator. Ya kan? Kita masih punya slot satu di sini. Gak tau deh buat apa nanti. Atau untuk kasur. Iya bener, kita kasih kasur aja. Nah bener. Baru 50% teman-teman. Coba ya aku tengok lagi udah sampai mana progres neropongnya. Oh, udah ke sini guys. Oh iya, gua baru sadar guys. Guys, kita kan ada modul ini. Solar panel. Kita tuh belum taruh ini. Nih nih, kita kan unlock power outlet fitting. Ini harusnya ditaruh ya. Menarik power dari baterai modul. Bener guys, kita belum bikin ini. Untungnya di dalam sini ada beberapa bahan, coy. Taruh di mana itu? Di kiri. Enggak bisa, guys. Oh, harus ke dinding. Nah, dari atas bisa. Untung bisa aku punya. Cukup, cukup. Cukup ya. Cukup, cukup guys. Ini harus aku cek juga ya berkala nih. Makanannya sisa 9 kilokalori. Apakah kita harus pulang guys? Mungkin kita pulangnya kalau ini udah nyampe 4. 4 kilokalori kali ya. Ini bisa nggak sih diatur otomatis? Belum tahu ya, belum bisa kayaknya. Udah nggak apa-apa lah. Yang jelas kita udah bisa lanjut explore, guys. Balik lagi ke sini. Oh, bentar lagi, guys. Ini nih, kita isi dulu makanannya ya. Isi apa nih? Aku punya banyak makanan. Kita isi pickle meal, pickle meal, pickle meal aja. Kita isi pickle meal. Nah, ini nih. Maksimalnya berapa ya? 30 mungkin? Guys, atau ini mau kita taruh ini juga? Teleskop. Gimana? Ya udah nggak apa-apa lah ya. Kita taruh aja semuanya di teleskop. Oh, ini kabelnya bisa diambil. Terus ini juga nih, apa sih namanya? Kita masih punya kan space kosong tuh banyak banget. Hehe, baterai modul. Tuh. Satu. Habis itu ini ya. Berapa guys? Kita maksimalkan. 4 tuh. Atau 5 guys, 5 guys. Daya 5 ya. Oh, bisa 6.
Tuh bisa 6 tuh. Kocak bisa 6. Janganlah, jangan-jangan. Banyakan guys. Banyakan. Ini nih, apa sih namanya? Kargo. Kita kasih kargo. Kargo modul. Nah, itu aja dah. Tuh, apakah mentok? Apakah masih bisa ditambah lagi? Gak bisa ya. Kita cuma bisa nambah satu lagi ini. Oke, full. Full banget ini, teman-teman. Gigi sekali, full. Guys, ini tinggal 7000 kilokalori dan si jinnya udah stres, teman-teman. Kenapa? Ternyata salah juga ya. Gua ngisi oksigennya kebanyakan, cuy. Jadi si jinnya kena efek negatif nih. Pop your drum ya. Oke lah, jin, kamu akan pulang. Kita suruh pulang, guys. Bahaya, guys. Nih ya. Set. Pulang jin. Sebelum ini 100%, guys. Bahaya ini, cuy. Ini dia masalahnya, teman-teman. Tuh. Tuh, ngamuk tuh. Ngamuk dia. Bahaya banget ya ternyata. Oke, guys, nggak apa-apa, guys. Lucu banget ngelihatnya, guys. Hancur, cuy. Ayo jin, jangan terus-terusan jin. Tuh guys, ada berapa kotak yang dihancurin sama jin. Tuh. Ah, dia ngedur ini nggak apa-apa, ini nggak bisa hancur soalnya. Ya kan? Nggak bisa hancur. Nah, udah kelar, stresnya udah kelar. Mantap. Gimana progres? Tuh, udah sampai sini progresnya, guys. Beberapa modul udah kelar ya. Eh, ini bisa kah? Ini kan udah mentok banget. Nggak apa-apa lah, coba dulu ya. Dan akhirnya kelar. Wih, full ini, guys. Tuh, kecepatannya jadi lambat banget ternyata, teman-teman. 0,7 tiles per cycle ya. Jadi mempengaruhi kecepatan roketnya. Mungkin jangkauannya tetap, tapi ini mempengaruhi kecepatannya. Gitu kali ya. Oke, mantap, guys. Ini gua nggak tahu mau di siapa, tapi nanti aja ya. Nanti aja gimana kabarnya si Jin. Guys, dia udah kesini ya. Tadi aku udah rebuild nih. Jadi bahannya tuh balik lagi ya. Aman kok. Aman teman-teman. Masih berapa cycle lagi? Setengah cycle lagi dia akan pulang. Mantap. Oke, teman-teman, segini dulu ya untuk gameplay di Oni Space Out. Nanti teman-teman, gua rencananya akan mulai mengirim orang ke Gopito. Ini ya, planet yang punya banyak metal ore, guys. Kayaknya ini wajib nih. Wajib banget kita harus ke sini ya. Gua akan kirim satu orang ke sini nanti, teman-teman. Makanya di sini gua udah siapin rovol module-nya, terus trailblazer. Ini ada baterai ya. Nanti kita masukin barang-barang yang diperlukan di sana menggunakan kargo ini, teman-teman. Gitu. Sampai ketemu, guys.